typing. Masih lagi 20 menit yang masalah 15 itu akan saya pikirkan dulu. Saya tinggal dulu macam mana reaksi body language Seremban. Dia setuju atau tidak. Iya tapi. Terima kasih Tuan Sri Speaker yang budiman dan beriman. Terima kasih kerana mengizinkan saya bangun untuk membahaskan titah diraja Duri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong di Dewan Yang Mulia ini. Semalam tanggal 14 hari bulan Mac merupakan satu lagi titik hitam dalam sejarah pembangunan kebebasan media di tanah air kita. The Malaysian Insider setelah beroperasi selama 8 tahun 18 hari telah melabur tirai berhenti beroperasi. Kejadian ini adalah amat menyedihkan kita semua, khususnya rakyat jelata yang dahaga kepada laporan berita yang telus, adil, benar dan berkecuali. Penutupan The Malaysian Insider sebenarnya mencerminkan begitu pahitnya kedudukan kebebasan media dalam negara kita. The Malaysian Insider telah dikotak hitamkan ataupun diblok oleh MCMC pada minggu lepas dengan dalih bahawa laporan portal berita itu menggugat dengan inverted comma keselamatan negara. Walaupun masyarakat antarabangsa menganggap alasan yang diberikan oleh MCMC adalah melucukan, lebih ramai rakyat khususnya mereka yang berakal menganggap ia tidak masuk akal. Saya ingin meratangkan penghargaan dan perasaan terima kasih saya kepada para pemberita dari The Malaysian Insider atas usaha gigih mereka selama 8 tahun mempertahankan kebenaran dan kepentingan awam dalam laporan berita mereka, khususnya siri laporan yang mendedahkan mega skandal 1MDB dan skandal besar 2.6 bilion yang melibatkan Perdana Menteri sendiri. Dengan izin Datuk Tan Sri Speaker, allow me to record my deepest appreciation and gratitude to the publisher, editors, reporters, photographer, columnist and all from the Malaysian Insider. Thank you for the impartial journalism. Thank you for your news report without fear or favour. Thank you for being the voices of the people and providing the readers with more clarity, transparent and well-studied information. It may be darkness now, but we believe the brightness shall not be far from us. Please allow me to quote the farewell note written by Malaysian Insider Editor-in-Chief, Jahabar Sadid. We will shut down, but we will keep our stories. We will keep our friendship. We will keep whatever we have because we did well together. We won't go gently into the night. We will stay up one way or another. I am waiting patiently for the return of the Malaysian Insider, keeping the hope as we pray for our nation. Tuan Sri Speaker, negara kita kini diselubungi dalam krisis. Saya ingin menegaskan walaupun seseorang individu itu boleh pecat Menteri Kanan, boleh pecat Timbalan Perdana Menteri, boleh pecat mantan Perdana Menteri, boleh pecat peguam negara, malahan menggunakan pelbagai undang-undang zalim, kata suara yang mengkritik kesalahannya. Dia boleh pecat mana-mana insan yang tidak bersalah demi menutup kesalahan sendiri. Tetapi nescaya pada hari penentuan nanti seluruh rakyat Malaysia akan bangkit dan pecat dia demi untuk menuntut keadilan. Tuan dan Puan, rakyat kini hidup dalam keperitan akibat kos hidup yang kian melambung tinggi. Kerajaan Barisan Nasional menggunakan alasan kedudukan kewangan yang kian terhimpit sebagai alasan untuk mengenakan GST. Selepas menekan rakyat dengan GST, kerajaan kini pula menghapuskan subsidi kepada rakyat, termasuk subsidi minyak, subsidi gula, subsidi minyak masak, subsidi beras ST15 dan subsidi gandum juga dihapuskan. Berikutan penghapusan subsidi kepada barang asas yang berlaku tentunya adalah kenaikan harga barang. Tak atas asas tersebut dan yang menerima kesan adalah rakyat jelata, khususnya mereka yang miskin dan berpendapatan rendah. Kerajaan Barisan Nasional bukan sahaja menghapuskan subsidi rakyat, malahan beasiswa yang ditawarkan kepada pelajar cemerlang kini pula sama ada dipindah menjadi pinjaman ataupun menghadapi risiko dibatalkan. Tuan dan Pertua, pendidikan adalah teras pembangunan negara. Tanpa kualiti pendidikan yang tinggi, negara tak mungkin untuk mencapai status negara maju. Dan modal insan adalah modal penentu masa depan negara. Tuan dan Pertua, mengikut jawapan yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada Yang Berhormat Seremban, di mana dikatakan walaupun dengan langkah penjimatan kerajaan,
Jumlah peruntukan yang dilunaskan pada tahun ini untuk beasiswa JPA adalah 1.6 bilion. Dan malahan telah dijawab kepada Yang Berhormat Seremban, semakan, walaupun ada semakan belanjawan 2016 yang diumumkan pada 28 hari bulan Januari tahun ini, kerajaan telah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak 160 juta ringgit bagi membiayai penawaran penajaan baru kepada pelajar-pelajar yang berjaya memperolehi beasiswa JPA. Bagaimanapun, hari ini sudah 15 hari bulan Mac. 744 pelajar cemerlang yang menerima beasiswa JPA kini masih lagi menentu jawapan dari balasan rasmi daripada JPA sama ada beasiswa akan ditukar menjadi pinjaman. Saya merayu kepada kerajaan, walaupun kita berjimat-jimat, kita boleh katakan berjimat-jimat, tapi saya kurang faham juga. Baru-baru ini ada gambar-gambar kereta rasmi baru Perdana Menteri, kereta rasmi baru timbalan Perdana Menteri dan menjadi viral. Dulu kita pakai kereta rasmi perdana kerana ia buatan nasional. Tetapi ikut gambar terbaru yang saya perolehi, seolah-olah kereta rasmi Perdana Menteri sudah jadi dari kereta buatan Jerman, Audi AAL. Dan begitu juga timbalan Perdana Menteri. Saya tidak faham. Saya mohon penjelasan. Sama ada ini sudah menjadi dasar kerajaan. Sini subsidi dihapuskan, GST dikenakan, beasiswa dibatalkan. Tetapi pada sebelah sana, pemborosan dan pembaziran terus dilangsungkan. Adakah ini benar? Saya tidak tahu. Saya mohon penjelasan daripada Yang Amat Berhormat dari Pekan. Tuan Ketua, saya di sini memohon supaya Yang Berhormat Seremban. Terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat Taiping. Terima kasih. Saya juga nak menyentuh sedikit berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Taiping tadi, beasiswa JPA ditukar kepada pinjaman boleh ubah. Saya rasa ini adalah satu perubahan dasar yang sangat ketara, yang sangat drastik. Tetapi nampaknya ada anggota-anggota pentadbiran, ada menteri-menteri sendiri tak tahu. Saya lihat ada satu laporan, apabila notis ini dikeluarkan dalam website JPA, pemberita beritanya, Aitam, Yang Berhormat Aitam, Timbalan Presiden MCA, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang selalu dalam surat khabar-surat khabar Cina menganggap dirinya sebagai hero memperjuangkan beasiswa untuk pelajar-pelajar sembilan. Tanya dia, dia kata tak tahu. Dia tak tahu apa berlaku dalam kabinet. Tetapi apakah satu perubahan dasar ini daripada beasiswa tukar kepada pinjaman boleh ubah, adakah ia tak perlu melalui kabinet? Jadi saya mohon pandangan daripada Yang Berhormat Taiping. Terima kasih Yang Berhormat Seremban. Memanglah MCA Chinese angry. Boleh? Sikit. Terima kasih Tan Sri. Saya nak betulkan Yang Berhormat Taiping tentang kenderaan rasmi yang Yang Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Kalau kereta Audi tu, saya ingat saya sebab saya daripada Johor, kenderaan tu sebenarnya adalah milik tuanku yang dipinjamkan kepada VIP-VIP yang datang untuk berjumpa dengan beliau, untuk berjumpa dengan baginda. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sekinjang. Mungkin dah berimpian untuk jadi menteri, so nak jawab bagi pihak Perdana Menteri. Tak ada. Saya jawab sebab saya cuma timbulkan persoalannya kerana saya nampak kereta dia di depan plug number. Jika dia kereta adalah milik tuanku, maka dia tidak patut letak plug Perdana Menteri Malaysia. Okay? Dan letak plug Timbalan Perdana Menteri. Ini akan menimbulkan sangkaan ataupun anggapan ia adalah milik kerajaan, kereta rasmi sebab kerajaan. Sebab saya terangkan, sebab saya tahu benda ini fitnah. Saya tak nak benda itu berpanjangan. Saya beritahu saja dalam Dewan. Tak apa. Saya tunggu sesi penggulungan. Sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri akan datang sendiri ke Dewan Yang Mulia ini untuk memberikan penjelasan. Di mana saya tadi yang Berhormat Seremban kata, memang adalah satu dasar yang amat penting. Pada masa yang sama kita tubuhkan Talent Corp. Mungkin jawapan yang saya boleh, Talent Corp dah belanja 77 juta ringgit. Cuba untuk menarik balik golongan intelekt, golongan pelajar-pelajar cemerlang supaya dapat kembali ke tanah air kita untuk berkhidmat. Tetapi pada masa yang sama, di sini kita batalkan beasiswa. Jangan lupa, kini adalah era globalisasi. Apabila kerajaan Malaysia tidak menghargai golongan intelekt, kerajaan lain sedang merebut bakat-bakat kita, khususnya jiran kita Pulau Kecil Singapura. Mereka dah menunggu dan tersenyum dengan terbahak-bahak apabila kerajaan gagal membiayai dan memberikan beasiswa kepada bakat-bakat muda kita. Singapura tunggu
dan sedia untuk menawarkan syarat-syarat teman-teman yang tawaran yang terbaik supaya golongan intelek Malaysia meninggalkan negara kita. Mengikut laporan World Bank, lebih kurang 1.06 juta rakyat Malaysia telah meninggalkan tanah air kita dengan pelbagai alasan. Dan di antaranya 35%, iaitu 350,000 adalah golongan profesional. Tuan-tuan yang Tuan Sri Speaker, ini merupakan sekiranya negara kita nak menjadi negara maju tanpa golongan profesional dan profesional intelekt, bagaimanakah kita nak merajui pembangunan negara menuju ke arah sebuah negara maju? Ini ia akan menjadi angan-angan majening, akan menjadi impian kosong sahaja. Tuan Ketua, selain daripada beasiswa JPA, saya rasa adalah terpanggil untuk menyentuh juga beasiswa berseri. Beasiswa berseri ditawarkan kepada pelajar SPM Cemerlang yang mendapat full A tahun-tahun lepas apabila keputusan dikemukakan. Laman web Kementerian Pelajaran akan umumkan nama dan pelajar cuma klik terima atau tidak, tak payah interview, sebagai satu tawaran automatik beasiswa berseri. Kini pelajar-pelajar 9A plus sudah tunggu 2 minggu. Mesyuarat kabinet pun sudah lalu. Tetapi apakah keputusan kerajaan? Jangan lupa, tadi saya dah kata, ada institusi-institusi universiti-universiti utama dunia sedang cuba merebut bakat-bakat pelajar full A ini belajar di universiti mereka tanpa menghiraukan kepentingan nasional kita. Dan kita mahu tahu, jika kerajaan slogannya janji ditepati, kerajaan janji akan memberikan bursary scholarship kepada pelajar full A. Dan kini pelajar sudah belajar sampai larut marah dan dapat full A, apakah balasan yang akan diterima oleh mereka? Apakah kita akan menghampakan ibu bapa-ibu bapa yang susah payah mendidik anak mereka? Saya mahu satu jawapan konkret supaya biasis kita boleh jimat di kementerian lain. Saya bagi contoh pun, Kementerian Jabatan Perdana Menteri, mengapa kita perlu 12 orang menteri? Ini satu rekod dunia. Saya rasa tak perlu. Peruntukan Jabatan Perdana Menteri, semua lain potong. Kementerian Pengajian Tinggi, universiti-universiti awam, universiti saya dulu, Universiti Malaya, kena potong 27.3% peruntukan. Tetapi peruntukan kepada Jabatan Perdana Menteri meningkat pula. Ada lagi slush fund yang tidak dikenali, seperti contoh dana fasilitasi 3 bilion. Itu jika dibagikan, dijimatkan, boleh diberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar, saya rasa negara kita akan menerima mandat, akan menerima manfaat, kerana golongan intelek ini yang mengenang budi akan berkhidmat kepada tanah air kita. Yang akhir yang berjaya adalah Malaysia. Sebab itu Tuan Tan Sri Speaker, selain daripada beasiswa JPA, beasiswa bursary, semalam terima lagi surat daripada pengarah buku teks Kementerian Pelajaran, di mana buku cetak semula akan berhenti dibekalkan. Maka dengan kata lain, darjah 1, darjah 2, darjah 3, pelajar-pelajar ibu bapanya mungkin terpaksa untuk memberi buku sendiri kerana kerajaan katakan tak ada duit. Ini adalah pendidikan asas. Saya merayu kita boleh berjimat, mengurangkan pemborosan, pembaziran, mengurangkan pengelewengan, mengurangkan perbelanjaan yang besar-besaran seperti seminar di 5 star, hotel 5 bintang. Tetapi pendidikan asas, kebajikan anak-anak murid tidak harus dikorbankan. Ini adalah rayuan dari Taiping dan Hor-Hab-Ham. Saya berharap di mana menteri yang berhati perut akan dapat menimbang supaya ia tidak berulang lagi. Dan ke isu yang seterusnya yang ingin saya bangkitkan, Tan Sri Speaker, berpuluh-puluh kali saya dah bangkitkan tentang pengiktirafan sijil UEC. Hari ini kita menerima berita baik daripada Ketua Menteri Sarawak, di mana Ketua Menteri Sarawak mengumumkan Kerajaan Sarawak akan mengiktiraf UEC jika mereka lulus SPM dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Maka Kerajaan Sarawak akan mengupah mereka, pelajar-pelajar UEC, sebagai kaki tangan awam kerajaan negeri. Ini adalah satu langkah proaktif yang berpandangan jauh, patut diterima dengan hati yang terbuka. Kerajaan Pulau Pinang, Kerajaan Selangor, semua membuat demikian. Tetapi mengapa bukan negeri-negeri yang lain? Mengapa bukan kerajaan persekutuan?
CJOUEC diiktiraf bukan berdasarkan kepada faktor-faktor politik. Ia diiktiraf berdasarkan kepada kelayakan akademik. Standard, academic standard. Dan inilah dia, professionalism yang patut diamalkan. UEC mendapat pengiktirafan lebih daripada 600 universiti seluruh dunia, termasuk Universiti Nottingham, universiti yang terkemuka di UK dan USA. Sekiranya universiti utama dunia boleh mengiktiraf UEC, United Exam Certificate, mengapa Kementerian Pelajaran tidak boleh? Apabila saya tanya di Parlimen, Menteri selalu memberikan jawapan kita semula adalah kerana UEC tidak mengikuti piawaian ataupun sukatan pelajaran yang disediakan oleh Kementerian. Maka saya tanya, A-level pun tidak disediakan oleh Kementerian, A-level pun tidak disediakan, ICGSE pun tidak disediakan oleh Kementerian, International Baccalaureate Diploma IB pun tidak disediakan oleh Kementerian. Mengapa Kementerian boleh iktiraf? Marahan di MRSM, pelajar-pelajar semua belajar IB, International Baccalaureate, bukan SPM. Inilah dia double standard. Inilah dia di mana ada kemahuan, di mana ada jalan. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Inilah saya harap di mana Kementerian Pelajaran dapat tidak mengulangi kesilapan mata silam. Ikutlah contoh yang baik. Ambillah yang jenis, tinggalkan yang keruh. Tuan Yang Pertua, selain dari pentirafan UEC, saya ingin membangkitkan isu SPM mata pelajaran bahasa, bahasa Mandarin. Baru-baru ini masyarakat Tionghoa di negara ini huru hara kerana keputusan SPM mata pelajaran Mandarin menunjukkan ada yang tidak kena. Mungkin Tan Sri Speaker tak tahu, saya berikan statistik yang dikemukakan oleh Kementerian. Pada tahun-tahun lepas ini, pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan bahasa Mandarin di peringkat UPSR, jumlah yang dapat A lebih kurang 40-45%. Apabila sampai ke peringkat PMR, yang berjaya mendapat A adalah 23-25%. Tapi apabila sampai ke SPM yang dapat A plus tahun lepas 0.59%. Jumlah yang berjaya mendapat A plus, A dan A minus 12.4%. Maka kita bandingkan. Ini merupakan satu kejatuhan yang mendadak. Bandingkan dengan mata pelajaran bahasa yang lain. Bahasa Arab yang berjaya dapat A 26.6%. Bahasa Tamil berjaya mendapat A, A plus, A, A dan A minus 31.5%. Bahasa Melayu berjaya dapat A 2 dan A minus 24.1%. Tetapi apabila sampai ke bahasa Mandarin, 12.4%. Maka ada yang tak kena. Adakah pelajar-pelajar Cina yang mengambil bahasa Cina ini lebih bodoh? Saya rasa setentunya tidak. Oleh kerana itu, di sini Dewan Yang Mulia ini, secara rasmi saya minta Menteri Pendidikan umumkan, what is the cut off point of A minus, A and A plus untuk subjek mata pelajaran bahasa Mandarin di peringkat SPM. What is the marking system? Dulu diminta selalu katakan dengan dalih ini adalah rahsia rasmi, OSA. Tuan Sri Speaker, ini adalah persoalan akademik, tidak menggugat keselamatan negara. Maka apa rahsia rasmi yang dikatakan? Saya harap di mana permintaan ini, ikhlas ini, mendapat jawapan yang positif semasa penggulungan nanti. Sedikit. Seterusnya saya ingin membangkitkan isu tentang visa pelancong. Isu visa pelancong dari negara China, di mana tiga kali kerajaan telah mengumumkan. Di mana kerajaan sendiri sedar pada kekawatan ekonomi ini, industri pelancongan merupakan lombong emas, sumber pendapatan utama negara kita. Kita amat-amat memerlukan pembelanjaan pelancong asing ke negara kita untuk membangunkan ekonomi kita. Malahan tahun ini Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan telah mensasarkan jumlah pelancong 30 juta dengan jumlah hasil pendapatan 103 bilion ringgit. Malahan Menteri Pelancongan hari ini masih dekat Berlin untuk cuba menarik pelancong masuk ke Malaysia. Tetapi saya rasa apabila
kerajaan ada tangan kiri tak tahu apa tangan kanan buat, maka padahnya akibatnya. Di mana kerajaan tiga kali mengumumkan. Dulu kan umumkan pelancong-pelancong yang masuk dari China, jika lebih 20 orang boleh exempted from visa. Lepas itu janji dicapati. Dan kemudian umum lagi dua orang yang masuk dengan special package daripada travel agency boleh dikecualikan bayaran visa. Maka janji dicapati lagi. Kali ketiga diumumkan apabila Perdana Menteri Negara China datang yang amat berhormat pekan sendiri di depan Perdana Menteri Negara China umumkan, maka pengecualian masuk visa ini akan berkuasa. Kali ketiga berkuasa mulai 1 hari bulan Januari. Tiga-tiga kali amat dikesali, semua janji dicapati. Akhirnya bulan ini dia kata pada mulai 1 hari bulan Mac. Tan Sri Speaker, kita kerajaan, bukannya kedai kopi. Mana boleh apabila buat pengumuman tapi dia macam main-main, budak main pasir saja. Ia akan mencelah image dan menjatuhkan kedudukan negara kita di mata dunia. Malahan hari ini saya di sini ada laporan terkini dari Tan Sri. Sana Perdana Menteri umum katakan ini visa di exempted. Tapi mulai hari ini jumlah ni bagi ini visa daripada ejen yang akan kutip tu, sini kata percuma, sana kutip processing fee, bukan dikutip kerajaan, oleh syarikat ejennya Ultra Kinana Sindian Berhad yang kononnya mendapat monopoli daripada perjanjian bersama Kementerian Dalam Negeri. Fee mulai 15 hari bulan Mac. Setiap pelancong masuk dulu kutip RM120 menimpi. Hari ini 400. Multiple entry 220, hari ini 500. Dengan kata lain, kenaikannya 233%. Adakah ini wajar? Bagi saya ini adalah satu kegilaan. Sini umum, free exempted. Please come in, we welcome you. Spend your money, Malaysia truly Asia. Tapi sana pancung pula pelancong. Maka saya rasa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pelancongan wajar adalah. Terima kasih Taiping. Saya nak tanya Taiping, pandangan Taiping, sebab Ultra Kinara syarikat ini seolah-olah ada diberikan satu kepentingan, diberikan satu keistimewaan. Kerana apabila kerajaan mengumumkan bahawa pelancong-pelancong dari China ini diberikan pengecualian dari segi visa, sudah tentu Ultra Kinara yang mengendalikan permohonan visa ini di negara China, mereka hilang bisnes. Tetapi sekarang ini mereka menggunakan satu cara lain, iaitu satu processing fee untuk e-visa. Saya tak pernah dengar kalau nak memohon e-visa, kena ada processing lagi. Sepatutnya e-visa, siapa-siapa pelancong itu boleh pergi ke satu website atau satu portal untuk membuat permohonan tersebut. Jadi saya nak tanya, apakah tak tumpang yang Bapak Taiping tanya? Tak tanya kepada Menteri Dalam Negeri, mengapa memberikan keistimewaan kepada syarikat Ultra Kinara Sindian Berhad ini? Apakah kepentingan ini syarikat ini kepada kerajaan? Seolah-olah kepentingan sebuah syarikat lebih penting daripada kepentingan negara kita yang sepatutnya kita berikan keutamaan untuk menarik lebih ramai pelancong China ke dalam Malaysia. Terima kasih ya Bapak. Selembang saya masukkan dia sebagian daripada ucapan saya. Memang semua rakyat Malaysia mahu tahu siapa ini Ultra Kinara yang sekarangnya dengan cara sendiri telah pun saya bagi saya adalah sabotaj kepada pelancongan negara kita. Tan Sri Speaker, saya isu yang seterusnya sebelum saya akhiri adalah isu tentang kelajuan internet negara kita. Negara kita ada National Broadband Initiative. Kita ada High Speed Broadband Agreement. Tetapi mengikut sumber Net Index seluruh dunia, kedudukan Malaysia, kelajuan internet di Malaysia ini di kedudukan mata dunia adalah 123. Jika dibandingkan dengan negara jiran pulau ini, Singapura. Singapura menduduki nombor 1 di dunia dengan kelajuan internet speed 105 megabits per second. Malaysia ini jika tidak silap saya 6 megabit per second. Jika bandingkan, tadi menteri kata small state,
maka saya bandingkan dengan negara lebih besar. Kelajuan internet kita kalah kepada negara Thailand. Thailand lebih besar kan? Kita jual, kita bukan saja kalah kepada Thailand, kita kalah kepada Vietnam. Kita kalah kepada siapa lagi? Kepada Laos. Laos. Kita juga kalah kepada negara Cambodia. Negara-negara yang menawarkan pekerja-pekerja asing kepada negara kita, kelajuan internet kita dulu macam kura-kura, sekarang macam siput babi, sampai bila macam roket. Saya tunggu di mana menteri ini yang penting sekarang. Mengapa? Mengapa kita ada National Broadband Initiative, ada HSBB Agreement, tetapi masih lagi mengapa? Mengapa speed kita menggagalkan knowledge based economy negara kita? Kerana status monopoli. Kerana semua infrastruktur ini dimonopoli oleh satu syarikat, iaitu Telekom Malaysia. Lebih 90% nya dimonopoli oleh mereka. Dan mana-mana service provider yang ingin menawarkan perkhidmatan terpaksa mendapat keizinan daripada syarikat ini. Tan Sri Speaker, this is a globalization era. Kita tak lari kuat, orang lari lebih kuat, maka orang lain menang, kita kalah. Senang saja. Berapa lama lagi kita nak bergantung? Sebab itu saya di sini menurut kerajaan Malaysia, cepat-cepat buka pasaran supaya ada syarikat-syarikat asing ke syarikat tempatan yang berkemampuan masuk ke pasaran kita, supaya kelajuan internet kita dapat dipertingkatkan berkali-kali ganda, supaya Malaysia dapat bangga di mata dunia. Tidak lagi macam sekarang, jago kampung dan bangga di kampung sendiri sahaja. Majakam, magaikan, katak di bawah tempurung. Tuan Yang Dipertua, saya terima kasih kerana memberikan ruang ini. Sebelum saya akhiri ucapan saya, saya cuma minta Menteri Pelancongan. Dia janji nak mengiktiraf Taiping 33 first, iaitu the first mahkamah, first pasar besar, first jalan kereta api, first museum. Taiping dengan bangga kita, kawasan saya mempunyai 33 first in Malaya. Dan ke-33 ini patutnya diiktiraf di bawah Akta Warisan Kebangsaan tahun 2005. Dan saya harap semasa sesi penggulungan nanti, Menteri Pelancongan akan membawa berita baik supaya kementerian dah bersetuju untuk mengiktirafkan warisan khazanah ini sebagai kebanggaan warga Taiping. Sekian, saya menjunjung kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker.